Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang Panambayan. SMA Negeri 1 Banjarmasin memperingati hari ulang tahun ke-67 tahun 2020. Pemotongan tumpeng ulang tahun oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan disaksikan guruan murid dilakukan di halaman SMA Negeri 1 Banjarmasin. Baisukan Senin 13 Januari 2020. Berarti lapisan bawah tanah yang mengandung SMA 1 Banjarmasin memperingati hari ulang tahun ke-67 tahun 2020, baisukan Senin 13 Januari 2020. Pemotongan tumpeng ulang tahun Gubernur Kalimantan Selatan Sahberin Nur dengan disaksikan guruan murid dilakukan di halaman SMA Negeri 1 Banjarmasin Jalan Komplek Pelajar Mula Warman Banjarmasin Tengah. Gubernur Kalimantan Selatan Sahberin Nur Waitakoni Prima TV mengharapkan SMA Negeri 1 Banjarmasin bisa menjadi SMA pelopor di Kalimantan Selatan. Di eranya digital 4.0, di mana era digital nang semakin canggih, sehingga pendidikan di Banua jangan sampai tertinggal. Dunia pendidikan di Kalimantan Selatan, ujar Sahberin Nur, harus terus terkemuka dalam meraih kemajuan nang bisa memberikan kesejahteraan bagi warga Banua. Sahberin Nur juga meminta beban pelajar untuk terus semangat wan jangan malas, demi terwujudnya cita-cita di masa mendatang. Generasi SMA Negeri 1 Banjarmasin ini adalah generasi yang berkualitas, karena kita berharap di kehidupan di masa yang akan datang, pada saatnya tentu persaingan global itu sangat kencang sekali. Maka oleh karena itu tidak ada kata lain selain kita harus mempersiapkan generasi muda kita untuk mereka ketika lulus dari sebuah sekolah ataupun perguruan tinggi, kita harap mereka punya kemampuan baik skill maupun kecerdasan spiritual maupun kecerdasan lainnya bisa mereka miliki, sehingga mereka siap bersaing dengan generasi-generasi yang baik dari provinsi maupun dari negara. Kepala SMA Negeri 1 Banjarmasin, Hartini, memadahkan rangkaian HUT ke-67 SMA Negeri 1 Banjarmasin akan digelar semasa generation ke-26 selawas kurang lebih sebulanan. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman sekolah ini mengangkat tema Equiver. Selain melakukan kegiatan akademis one extracurricular, SMA Negeri 1 Banjarmasin juga, ujar Hartini, melaksanakan bakti sosial yang merupakan agenda tahunan. Setiap kami ada ulang tahun selalu ada bakti sosial. Bahkan tadi sambil jalan pun anak-anak sambil memungut sampah. Karena kami di sini siswa seluruhnya tidak lagi, kami tidak berjualan minuman yang pakai gelas plastik, tetapi adalah mereka membuat tumbler masing-masing. Bu, Equiver itu apa, Bu? Equiver itu artinya menggali prestasi, serta inovasi dan kreatif untuk siswa.